Kata Khazin dia dalam tafsirnya, wajib atas orang-orang yang mengerjakan haji itu bermalam di Mina. Wajib. At least, dia kata pada malam yang pertama dan malam yang kedua daripada hari tashrik. Sekurang-kurangnya dua malam. Kita daripada Arafah, mai Muzdalifah, malam tu. Lepas tu kita bertolak mai ke Mina. Kita sampai di Mina biasanya sebelum subuh. Biasanya ada orang sampai lewat. Lepas waktu duha dah boleh start. Pergi melontar. Di Jamratul Aqabah. Lepas dah melontak di Jamratul Aqabah, cukup. Lepas pada cukup, kita sudah tahallul awal. Boleh balik kemah, buka kain ihram dua lain ni, ambil satu track bottom untuk pergerakan yang lebih ganas di Mina. Pakai dan kita boleh pergi ronda. Pi sampai ke tempat orang duk buat korban. Tak jauh daripada situ ada tempat orang korban. Sampai di sana tempat korban, kita buat dua benda. Yang pertama apa dia? Bayar dam. Kalau kita buat haji, tamattu'. Satu ekor kambing. Pasal kita buat tamattu'. Perderai seekor lagi untuk korban kita. Ambil kesempatan dalam ibadat haji, satu ekor kambing kita buat korban. Lepas itu balik ke kemah, tunggu malam. Bila masuk maghrib, baru start bermalam di Mina. Baru start. Macam tu. Dia punya cerita di Mina ni. Baik. So kita boleh duduk di Mina ni sama ada dua malam atau tiga malam. Boleh. Bagi orang yang duduk malam sebelah dengan malam dua belah, dia rasa macam tak selesa. Benda nak jadi. Tak boleh cakap tuan-tuan. Maktab ataupun kemah yang diperuntukkan untuk kita, tiba-tiba pancok tak ada ayam. Dia nak jadi. Buka-buka. Ayam tak ada, angin pun tak ada. Lagu duduk katok pula, pumpang-pumpang, tak ada. Kita dengan buang ayam, dengan kita nak istinja, dengan kita nak semayang, dengan apa, dia jadi satu raplah dekat kita. Sebab kita terpaksa pergi masuk maktab orang lain, pergi minta belah ihsan, nak guna pancong mereka, menjadi susah. Yang akhirnya kita buat keputusan, kata aku tak mau duduk sampai tiga malam di Mina. Aku nak duduk dua malam saja. Boleh tak boleh? Boleh. Dan itu dipanggil nafar awal. Bagi orang yang tak pernah pergi, dia pening. Tadi dia kata, tahallul awal ni, padu main nafar awal. Bah, aku ya ni, aku fed up ni, aku tak apa. Nafar awal dengan tahallul awal pun dia jadi serabut lah. Jangan cerita hal lain lagi. Ni, nafar awal dengan tahallul awal ni pun dia tak boleh nak beza lah. Bagi orang yang dah pi, dia faham. Nafar awal ni apa dia? Orang yang hari kedua nak balik dah. Dia tak mau tunggu dah hari ketiga. Okey? Ataupun orang ni, dia okey. Dia kena susah sikit. Dia kata, ya ni pahala lebih. Dia kata. Okay. Dia macam nak duduk 3 hari di Mina. Dia duduk. Dan dia tunggu sampai hari 13. Barulah dia balik ke Mekah. Dia buat nafar tani. Boleh pilih. Tidak jadi kesalahan. So apa jadi dia kata? Bila dua ada di sana, apa dia nak buat? Dia kena buat bermalam di Mina 3 malam. Dan melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari. Baik. Kemudian dia kata, kata Khazin dia dalam tafsir dia, wajib atas orang buat haji bermalam di Mina. Sekurang-kurangnya malam pertama dan malam kedua pada hari tashrik. Supaya boleh dia melontar pada tiap-tiap hari itu. Kemudian daripada gelincir matahari dengan 21 biji anak batu. Pasal apa 21 biji? Pasal ada 3 jumrah. Jamratul Ula 7 biji, Jamratul Wusta 7 biji, Jamratul Aqabah 7 biji. 7 kali 3, 21 biji anak batu. Dia bagi 7 sini, 7 sini, 7 sini. Settle hari itu. Tunggu hari esok pula. Lepas Zohong esok mai pula. 7 biji, 7 biji, 7 biji. Settle hari kedua. Lepas settle hari kedua, kalau dia nak balik Mekah, dia boleh balik dah. Dengan syarat jangan duk mai dah. Balik-balik Mekah, handphone tertinggal. Tengok jam ni dah dekat nak maghrib dah. Allah ni macam mana ni. Handphone tertinggal. Patah balik. Patah balik sampai sana maghrib. Boleh tak balik ke Mekah? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Untuk nak buat nafar awal tu dah tak boleh dah. Dia kena tunggu sampai hari ketiga. Melontar hari ketiga baru dia boleh balik. Okey? Baik. Dilontarnya 7 biji anak batu pada tiap-tiap jamrah. Kemudian siapa-siapa melontar pada hari yang kedua. Dan mau berangkat bertolak balik daripada Mina pada hari yang kedua. Dan tidak mau bermalam lagi di situ pada malam yang ketiga. Dan meninggalkan melontar pada hari yang ketiga. Maka iaitu
harus ya. Boleh. Nak duduk 2 hari saja pun boleh, nak tunggu sampai 3 hari pun boleh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu mina salasun. Ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaik. Maksudnya bermula hari Mina itu sebenarnya 3 hari. Tapi kepada siapa yang nak bersegera, nak cepat, nak buat nafar awal, maka berangkat dan bertolaklah pada hari yang kedua daripada hari tasyrik. Siapa yang nak balik awal, hari kedua dia boleh balik. Tak mengganggu ibadat haji dia. Ibadat haji dia sah macam orang lain. Tak ada masalah. Maka tiada dosa atasnya. Wa man ta'akhara fala isma alaih. Dan siapa yang lewat dia, yakni sampai kepada hari yang ketiga, fala isma alaih, maka juga tidak berdosa atas melewatkan pada hari yang ketiga. Sama, equal. Balik hari yang kedua pun sama dengan balik pada hari yang ketiga. Dia kata dibenarkan oleh agama. Baik, dia kata berangkat bertolak pada hari yang kedua. Ini bagi kisah orang yang buat nafar awal. Iaitu maulah dengan syaratnya, kata Khazin di dalam tafsirnya, diharuskan bersegera bagi orang yang berangkat dan bertolak kemudian daripada gelincir matahari hari yang kedua daripada hari tasyrik dan dahulu daripada lenyap matahari malam hari itu. Siapa yang nak balik hari yang ke-12, dia kena tunggu masuk waktu zuhur baru melontar. Lepas melontar, calur. Jangan tunggu sampai maghrib. Kalau tunggu sampai maghrib, tak boleh lah. Dia kena buat nafar sari. Kalau betul dah ingat nak balik hari kedua, masuk waktu zuhur, melontar 3 jamrah. Lepas melontar 3 jamrah, sebelum maghrib, kena balik. Kena keluar daripada kawasan Mina. Dan tidak boleh patah balik. Okay? Tabung haji tak bagi buat benda ni. Pasti dia nanti jadi serabut. Abu haji nanti abang kata tak boleh. Dengan siapa dia buat memandai-mandai. Dia duk buat ni semua, nafar rawai, nafar ni semua. Tak mau dengar benda ni semua. Kata ini semua leceh. Pasal apa? Pasal petugas yang tidur bilang. Tu buat head count. Tu bilang, 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 bilang. 5 orang sudah tak ada. Kata mana pi 5 ni? Kata tak tahulah. Tapi kemarin dia duduk sembang pasal nafar awal. Ni yang kita nak marah dia pati marah. Marah-marah pula tanya-tanya kata, ni Ustaz Samsuri suruh abang benda ni. Masa di masjid, Abdullah Fahim. Saja aja saya nanti kenal sama. Kan? Ibadah haji ni, dia ada banyak lagi lorong-lorong nakal dia. Yang tabung haji tak akan bagi kita buat. Okay? Di antaranya bermalam di Mina. Ada orang dia tak mau tidur di Mina. Tapi dia kena tunggu fi mu'zamil lail. Sebahagian besar daripada malam. Sebelum maghrib dia masuk Mina. Dia tunggu sampai pukul 1:30, pukul 2 pagi. Di Mina, dia cengkuih balik ke Mekah. Tidur di hotel Mekah. Esok, lepas sembahyang asar di Masjidil Haram apa semua, sebelum maghrib dia balik ke Mina. Dia ambil malam tu. Dia ambil malam sampai lepas tengah malam. Dan pukul 1:30, pukul 2, dia lompat balik ke Mekah. Ini lagi nakal, yang ni tabung haji lagi marah kalau pergi buat benda ni. Tak menyusahkan pengurusan tabung haji. Jadi benda ni tak boleh duk suruh orang buat sangat. Sebab kita menyusahkan pihak yang mengurus jemaah haji. Tapi hak cerdik ni, hak akal lebih ni boleh buat. Tapi jangan jadi masalah. Jangan jadi masalah. Jadi masalah, jangan duduk tunjuk mereka saya. Yang macam tu. Baik. Maka jika lenyap matahari pada hari ia masih di Mina, nescaya lazim akan dia bermalam. Hari kedua tu, duduk bertanggak-tanggak. Hari 12 Zulhijjah ni, ish, nak buat nafar awal tak tau. Tanya kawan dia, hang nak balik tak? Kau ni kata, aku ikut hang lah. Eh, tak boleh tu. Kalau hang nak balik, abang nak balik, kita balik sekali. Dah, aku ikut hang lah. Ya aku pun tak apa ni, aku nak ikut hang juga. Jadi duduk-duduk kata orang Bang Marid. Boleh dah nafar awal? Tak boleh lah, tak boleh lah. Pasal apa? Sudah masuk waktu maghrib, cerita nafar awal tutup. Cerita dia kita kena balik esok. Ada orang nak buat nafar awal. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati. Kalau buat nafar sani, balik hari 13, tabung haji suruh melontar sebelum zuhur. Yang ni satu problem. Buka dalam hadis-hadis dan apa semua, duk habang melontak di 3-3 jamrah ini, masa dia bermula selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur. Tapi atas alasan kelam kabut. Sebab ni, bah nak angkut balik 25,000 orang jemaah Malaysia ni. Bah nak angkut ni, kalau semua nak tunggu lepas zuhur, baru melontak, lepas tu nak pergi jadi kelam kabut. Maksud kita melibatkan pihak pengurusan dengan muasasah, dengan semua jadi macam-macam. Muzakarah haji kata, boleh melontak sebelum zuhur. Dia melontak dulu. Jadi ada sebahagian orang dia jadi ralat.
Dia jadi rasa, apa ke ni? Dia kata ni, melontak ni, mau lepas lah. Ni dia kata, sebelum boleh pula ni. Dalam pada dia duk ralat tu, dia pergi cari ustaz mana ke seorang tanya. Ustaz, melontak di Mina ni, hari 11, 12, 13 ni, bolehkah kita melontak sebelum Zuhur? Ustaz ni kata, saya tak berani nak kata. Hadis kata lepas Zuhur. Dia dengar yang tu, dia lagi jadi berah tau. Berah lah hati. Dia jadi lagi berah. Dia tu, ish. Dia kata, kalau kata tak sah dan saya pula tak bayar dam, dia kata, tabung haji tanggung. Dia lah, dia duduk main begitu. Ada satu geng. Ada satu geng lagi pula. Daripada nak jadi kaplah ni, aku nak farawih, dia kata. Nafarawes tu ada hari yang ke-12 dia melontak lepas Zuhur, kemudian dia balik dan balik itu dibenarkan. Dia kata aku buat nafarawes, ada dia jadi macam tu. Dia ada jadi macam tu. Pasal apa? Pasal bila mengaji kita jumpa benda-benda macam ni. Bila berjumpa kita start dok question. Dok question benda ni dia jadi masalah. Benda ni tak boleh buat apa. Benda ni akan jadi di dalam kalangan orang-orang yang pergi buat haji. Akan jadi benda ni ralat-ralat yang macam ni. Okay. Jadi muzakarah tabung haji, mereka ada alasan mereka. Mereka pun tak sewenang-wenang mengatakan boleh ataupun tak boleh. Mesti adalah benda yang mereka rojok, fatwa daripada siapa dan sebagainya. Sehinggalah terkeluarnya satu arahan, boleh melontar sebelum masuk waktu Zuhur pada hari yang ke-13. Nah, wallahu alam itu. Wallahu alam itu bukan habis lagi, tak habis lagi. Baru wallahu alam bab melontar sebelum Zuhur. Baik, lagu tu. Baik. So dia kata apa di sini? Dia kata dan inilah yang kata melontak selepas daripada Zuhur, dan kalau nak buat nafar awal mesti keluar selepas Zuhur, selepas melontak dan sebelum Maghrib. Dia kata dan inilah mazhab Syafi'i dan kebanyakan fuqaha. Dia kata. Tapi berkata Imam Abu Hanifah, harus baginya berangkat dan bertolak selagi tak terbit fajar. Mazhab Hanafi, dia bukan Maghrib yang menjadi sempadan dia. Dia lagi tak subuh boleh balik. So, mereka lepas Maghrib pun, mereka duduk balik. Balik, ya, balik. Ni geng-geng mazhab Hanafi ni. Kita duduk tengok ni apa ni puak ni. Hey, hang kalau nak balik sebelum Maghrib tadi. Ni dah lepas Maghrib ni apa nak balik apa-apa. Dia kata gila kat kita. Dia kata kita gila. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ini perbezaan ijtihad di kalangan imam-imam mazhab. Ha, benda ni kalau kita faham tak jadi masalah. Arab pun tak faham. Bukan kata Melayu tak faham. Arab pun tak faham. Kita pergi Masjid Nabawi, kita pergi Masjidil Haram. Okey, kita sembahyang. Bawa imam. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah. Kita baca doa iftitah. Lepas tu imam baca Fatihah. Kita dengar. Habis imam baca Fatihah, imam baca surah. Kita duduk pederai Fatihah lah. Kena Arab kat sebelah kita ni, dia Hambali. Dia Hambali. Tapi dia tak faham kata mazhab Syafi'i buat macam kita buat. Bila habis-habis dia tegur kita tu. Ya? Nasib baik pasal dia tegur cakap Arab. Kita tak faham. Itu nasib baik. Dia duduk tegur kita, dia cakap Arab. Dia duduk kata hang buat ni salah. Dia duduk baca ayat Quran pula kat kita. Iza quri al-Quran fastami'ulah ni. Bila orang baca Quran ni, mau duduk dengar. Ni apa hang ni? Imam dah habis baca Fatihah, imam duk baca surah, hamu dengar. Yang hang duk kalut baca pasal apa? Kita tak faham apa, duk kenyih kat dia. Yang tu yang Arab tu jadi lagi tension. Dia kata, dah lah hang jahil. Duk kenyih, dia kata macam kalupu, dia marah kat kita. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia walaupun dia Arab, tapi dia faham mazhab dia sahaja. Dia tak tahu kata dalam mazhab Syafi'i membenarkan. Bahkan Imam Syafi'i suruh kita makmum ni baca Fatihah. Walaupun imam duk baca surah, kita kena baca Fatihah. Imam Syafi'i kata kalau hang tak baca Fatihah, wahuwa khidaj. Dia kata, rakaat itu menjadi cacat bagi sembahyang kamu. So kita baca. Dia duk marah kita. Ada harap setengah pula duk sebelah kita. Bila tu imam duk baca surah, kita duk baca Fatihah, dia rongkai tangan kita duk sembahyang ni. Dia duduk semayang tapi dia pegang tangan kita, dia tarik turun tu, dia duduk pegang kita tak lagi. Pasal kita pun belajar silat Sunda tak putih limau. Kita pun belajar silat tak putih limau ni pun boleh jadi bergaduh sama orang juga. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang kejahilan ini boleh menyebabkan pergaduhan. Ha, jadi kita faham benda-benda macam ni. Kita bagus Bahrul Mazi ni apa tuan-tuan? Syekh Idris Al-Marbawi ni dia bawa main mazhab-mazhab.
dia habang pasal dia mazhab Syafi'i, dia habang mazhab Syafi'i lagu ni, tetapi dia kata mazhab Hanafi lagu ni. Jadi kita kena notice benda tu. Bila kita pergi sana tengok, tengok geng-geng India, India mereka banyak Hanafi, mereka lepas maghrib tu berlarak balik. Terus saya kata apa kat mereka, selamat jalan, kata jumpa kawan ku kain salah. Jangan duk bergaduh dengan orang tanpa kita tahu ujung pangkai cerita.